اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ارحمنا بالقران. waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujatan lana la hujatan alayna birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du saudaraku rahimakumullah alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat hadir di hadapan anda dalam program bimbingan tahsin tilawah سمجا اللهم رحمة كتاب للامبر طمانيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده رواه مسلم. بلا بل القران mereka membaca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, akan turun kepada mereka empat hal. Yang pertama, as-sakina, ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua akan turun kepada mereka ar-rahmah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga akan mendapatkan liputan dari para malaikat. Dirinya akan selalu dijaga oleh para malaikat. Yang keempatnya akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada di makhluk yang di sekitarnya. Saudaraku rahmatullah, Membaca Al-Qur'an dengan benar merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara membaca Al-Qur'an ini sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara membaca Al-Qur'an ini terdiri banyak riwayat. Oleh karena itu, kita perlu mengkajinya dengan sebenar-benarnya supaya kita bisa mendapatkan bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an diturunkan atas tujuh bahasa, atas tujuh huruf. Ini mengandung arti bahwasanya Al-Qur'an terdiri di banyak riwayat bacaan Al-Qur'an Al-Karim. 20 riwayat bacaan Al-Qur'an dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 20 riwayat bacaan Al-Qur'an ini 14 riwayat yang paling banyak dikaji oleh umat ini. Dan yang paling banyak dikaji oleh umat kita, masyarakat kita, ada satu riwayat, yaitu riwayat Hafiz An Asim An Tariq Shatibiyah. Saudaraku rahimakumullah, dalam program Tahsin Tilawah, ada dua hal yang kita cari, yaitu bagaimana agar kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan bagaimana agar saya bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk dapat membaca Al-Quran dengan lancar, mudah sekali, yaitu kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran setiap harinya. Maka insya Allah satu hari, satu bulan, dua bulan, tiga bulan kita akan mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Akan lebih ideal lagi ketika mampu meningkatkan dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mendengar dan membaca Al-Quran setiap hari akan mengantarkan seseorang untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka harus talaki. Talaki artinya kita harus membaca langsung di hadapan seorang guru. Banyak di antara kita mampu membaca Al-Quran dengan lancar Membaca hurufnya benar Akan tapi ketika sudah sampai ke ilmu tajwidnya Mereka tidak bisa mempraktikkan dengan benar Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar Dengan metode yang sangat ringan, sederhana dan efektif Insya Allah Untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar Dalam talak ta kita tadi ada tiga hal Yang kita pelajari yaitu huruf gunnah, dan mat. Begitu pula, di dalam belajar ilmu tajwid, tiga hal ini pula yang sebenarnya kita utamakan dalam mempelajarinya, yaitu huruf, gunnah, dan mat. Setelah seseorang dianggap mampu untuk menguasai bagaimana cara mengucapkan hurufnya, kemudian bisa mengucapkan bagaimana cara membaca gunnahnya, dan bagaimana cara membacakan matnya, maka selanjutnya dia menginjak mata berikutnya, yaitu ayat gharibah. Ayat gharibah ini artinya bacaan Al-Quran yang tergolong asing karena tidak sesuai dengan kaidah pada umumnya. Yang kelimanya adalah tafkhim dan tarkik. Setelah seseorang mampu untuk menguasai materi ini, maka dia akan dinyatakan orang yang mahir dengan sempurna dalam tahsin tilawahnya. Saudaraku, dalam tahsin tilawah, target yang kita utamakan adalah bagaimana kita mau membaca Al-Quran dengan lancar dan bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, ada dua kiatnya, yaitu dengan memperbanyak tilawah Al-Quran setiap harinya, dan yang keduanya dengan memperbanyak mendengarkan tilawah Al-Quran. Seseorang yang membaca Al-Quran setiap hari dan mendengarkan tilawah Al-Quran setiap hari belum tentu mampu membaca Al-Quran dengan benar. Oleh karena itu, seseorang yang ingin membaca Al-Quran dengan benar, dia harus melalui dua tahapan, yaitu dia banyak talaki dan mempelajari ilmu tajwid. Dalam talaqi ini, ini adalah yang diutamakan dalam proses belajar membaca Al-Quran Al-Karim ini. Sedangkan ilmu tajwid merupakan ilmu tambahan. Sehingga seseorang yang membaca Al-Quran setiap hari di hadapan seorang guru, walaupun dia belum sempat mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah dia akan mendapatkan bimbingan membaca Al-Quran dengan benar. Baik di dalam talaki atau mempelajari ilmu tajwid, ada tiga hal yang kita utamakan, yaitu mempelajari ahkamul huruf, bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar. Yang kedua, bagaimana cara membaca ahkamul gunnah, menerapkan ahkamul gunnah, bacaan dengung. Dan yang ketiganya, menerapkan ahkamul mat, bacaan panjang. Setelah seseorang dinyatakan mampu menguasai tiga hal, ahkamul huruf, cara mengucapkan huruf, ahkamul gunnah, cara membaca dengung, dan ahkamul mat, cara membaca panjang, maka seseorang boleh menginjak materi keempatnya, ayat gharibah. Sebelum seseorang mampu menguasai tiga hal tadi, ahkamul huruf, ahkamul gunnah, dan ahkamul mat, maka jangan menginjak materi keempatnya, ayat gharibah ini. Setelah seseorang mampu menguasai materi keempat, ayat gharibah ini, berlah dia memasuki materi kelimanya, yaitu tafkhim dan tarkik. Insya Allah, ketika seseorang sudah mampu menguasai lima materi ini, maka dia disebut sebagai seorang yang mahir atau mungkin tilawahnya. Saudaraku rahimakumullah. Selanjutnya mari kita memasuki materi yang pertama, makhraj huruf, cara pengucapan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 28. Makhraj huruf berjumlah 5 tempat, yaitu bibir, tenggorokan, lidah, rongga mulut dan rongga hidung. Dari 28 huruf ini dikeluarkan yang pertama dari bibir. Ada 4 huruf yang keluarnya dari bibir, yaitu huruf fa wa, ba, dan ma. Fa, wa, ba, ma. Nah. Yang kedua, dikeluarkan dari tenggorokan. Ada enam hurufnya. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghoin. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghoin. Yang ketiga, dikeluarkan dari lidah. dari lidah ini keluar 18 huruf. 28 huruf diambil untuk bibir ada 4 hurufnya, diambil untuk tenggorokan ada 6 hurufnya, sisa 18 huruf. 18 huruf ini semuanya dikeluarkan dari lidah. Lidah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dari sisi lidah. Dari sisi lidah keluar satu huruf yaitu huruf dad. Dad. Yang kedua Dari pangkal lidah ada dua hurufnya yaitu huruf qaf kaf qaf kaf Yang ketiganya dari tengah lidah ada tiga hurufnya jim ya shin jim ya shin Yang keempatnya terbagi menjadi empat lagi Dari ujung lidah menjadi empat bagian yaitu yang pertama Ujung lidah menempati posisi paling atas, yaitu ujung lidah menempel langit-langit bagian depan. Ada tiga hurufnya, lam, nun, ro, lam, nun, ro. Yang kedua, yang dikeluarkan dari ujung lidah, yaitu huruf ta, da, po. Menempati posisi nomor dua ini, artinya ujung lidah menempel di gusi belakang atas ujung lidah menambah di belakang gusi atas hurufnya ta da po yang ketiga ujung lidah menempati posisi sedikit ke bawah yaitu ujung lidah sedikit dikeluarkan ada tiga hurufnya fa za wo fa za wo yang keempatnya ujung lidah hampir menyentuh gigi bagian bawah ada tiga hurufnya za sin sad za sin sad selanjutnya kita memasuki cara pengucapan huruf hijaiyah ingatlah wahai saudaraku rahimakumullah inilah target utama dalam mempelajari makhraj huruf bagaimana cara mengucapkan huruf dengan benar banyak di antara kita membaca Al-Qur'an membaca hurufnya tidak mampu membaca dengan benar oleh karena itu Mari kita belajar bersama-sama cara mengucapkan huruf hijaiyah. Yang pertama, huruf hamzah. Saudaraku, banyak di antara kita menyebut huruf yang pertama ini huruf alif. Yang benar adalah huruf hamzah. Karena apa? Huruf alif ini adalah huruf mat, bukan huruf hijaiyah. Sehingga huruf alif sampai kapan pun tidak bakal bisa bunyi huruf a. Yang benar adalah huruf hamzah. Huruf hamzah Cara mengucapkannya, sebagaimana kita mengucapkan huruf A. Mulutnya harus dibuka dengan sempurna. A. A, I, U, B. U, N, N, I, A. N, M, I, A. Yang kedua, huruf B. Bagaimana cara mengucapkan huruf B? Huruf B, sebagaimana huruf B? Bibir disempurnakan. ba. Ingat jangan sampai keluar nafasnya hingga berbunyi ba. Ba. Ba bi bu ba ba bu bani ba ba mubani mabi bani ba. Yang ketiga huruf ta. Huruf ta dikeluarkan dari ujung lidah. Cara mengucapkan huruf ta, lidah tidak boleh dikeluarkan. Cara mengucapkan huruf ta ini, ujung lidah menempel di belakang gusi atas. Ta, jangan sampai lidah dikeluarkan bunyi ta, salah ketika ucapkan huruf ta dibaca dengan ta. 1000 bed, tu tan, 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 1000 tan, huruf nah huruf sa ini cara mengucapkan sebaliknya dari huruf ta huruf sa cara mengucapkannya ujung lidah sedikit dikeluarkan sa tidak terdengar suara s sa 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 sisu susan sanisas namin al san sanisa yang kelima huruf jim Huruf jim ini cara mengucapkannya tidak boleh disertai keluarnya nafas jim. Tapi jim. Saudara-saudara kita terkadang ada yang baca huruf jim dengan baca jim. Nah, itu kurang sempurna. Jim. Jaji ju ju jan jani jajna min <Sing> al mujani jani ja. 6 ha ha suaranya bersih sekali karena apa suara ha dikeluarkan di tenggorokan seperti ketika kita mengambil nafas ha ha hi hu bah hu han min muh hi <tuh> han jangan sampai membaca huruf ha bunyi ha tapi ha tujuh kha. Nah, untuk huruf kha mudah sekali cara mengucapkannya. Kha. Berbeda dengan huruf nomor enam, ha. Huruf nomor tujuh, kha lebih mudah mengucapkannya. Ada suara yang agak kasar. Kha. Kha khi khu bakh. Khu khan khani kha mukh khi khan khani kha. Delapan, huruf dal dal. Dal berbeda dengan d. De. Kalau kita mengucapkan huruf d, maka terasa suara tebal sekali d. Tapi ini da. Alhamdu bukan alhamdu. Dadi du bad du dan dan dad na min al madi dan dani da. Sembilan huruf za posisi ujung lidah sama dengan huruf za yakni ujung lidah sedikit dikeluarkan za banyak di antara kita membaca huruf za dengan membaca za auzubillah maka itu tidak benar yang benar za za ذو ذنذ نذذن Cara mengucapkan huruf ra mudah sekali. Sama persis dengan huruf r. Ra ada sedikit getarannya. Ra. Ra ri ru baru.

Dua belas SIN Huruf SIN ini juga sama dengan huruf S Cara mengucapkannya Seperti huruf S biasa S Sa Ingat bibir jangan dimonyongkan Sa 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 si su bes su san sa ni Nomor 13 huruf Shin. Cara mengucapkan huruf Shin ini agak sedikit susah. Sha. Suara angin harus menyebar dengan kuat. Sha. sha shu شوشا 14 huruf sad huruf sad mirip sekali dengan suara huruf sin maka cara membedakan antara huruf sin dengan huruf sad ketika kita membaca huruf sin tidak boleh monyong sa kan tapi pada huruf sad sedikit dimonyongkan so sa, sa.

16 Ta Ta Ini tempatnya hampir sama dengan huruf Ta Ujung lidah menempel Di belakang gusi atas Akan tapi huruf Ta lebih tebal pengucapannya daripada huruf Ta Ta Tidak boleh disertai keluarnya nafas Ta Jangan dibaca Ta 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 putan min al-mutan 17 huruf dha. dha cara membaca huruf dha sama dengan huruf za ujung lidahnya sedikit dikeluarkan dha jangan sampai kita membaca huruf dha dengan bunyi za banyak saudara-saudara kita membaca huruf dha dengan bunyi za para hafiz lembaga tahfiz Quran maka tidak benar yang benar ada Dha Dha za dhu za Dhu dhan za 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 dhan za za 18 Huruf Ain Cara mengucapkan huruf Ain Sama dengan huruf A Namun sedikit kita tekan A Huruf Hamzah cara membacanya A

20 fa cara membaca huruf fa disertai keluarnya nafas fa tidak boleh membaca fa dengan bunyi pa nah ini banyak saudara kita membaca huruf fa dengan bunyi pa fa fa fi fu bef fu fan fanif na min al ni ma fi fan fanif dua puluh satu huruf Qaf. Cara membaca huruf Qaf tidak boleh disertai keluarnya nafas. Qaf harus bersih. Qaf. Qaqqiqubqukaqaniqan min qaniqa 22. Kaf. Nah, huruf Kaf ini disertai keluarnya nafas. Kaf. Kakikukak, kukan kanikak, namin al muknimakikan kanika. Dua puluh tiga, lam. Membaca huruf lam, lidah tidak boleh dikeluarkan. Al, lam, lidahnya ada di dalam. Al, la Lulallaninal naminal mulnimal 24 mim mudah sekali mengucapkan huruf mim sama dengan huruf m mamimubam mumam manimamnaminal mumnimamimam manima 25 huruf nun cara membaca huruf nun sama dengan huruf n. Nani nuban nunan naminal munni maninan nanina. 26 wa. Cara membaca wa sama dengan huruf w. Wa wi wu bau 27 huruf H Huruf H sama dengan huruf H biasa H Sebagian di antara kita membaca huruf H dengan suara dada H Hal ini mungkin seanggap berlebihan Kita membaca huruf H biasa H Hahi hubah Hu han haniha na minal muhni mahi han haniha 28 huruf ya Huruf ya sama dengan huruf y Ya yi yu bayi Yu yai yani mahi yani ya Demikianlah cara mengucapkan huruf Jaya yang berjumlah 28.